Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Di video ini saya akan beri topik Nabi Isa dan Yesua beda. Banyak kita orang Kristen yang beranggapan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesua. Tetapi Nabi Isa dan Yesua itu berbeda. Nabi Isa dan Yesua itu berbeda. Dan perbedaan antara Yesua dengan Nabi Isa itu antara utara dan selatan tidak akan pernah ketemu. Antara utara dan selatan tak akan pernah ketemu. Dan banyak orang Kristen yang bahkan masih meyakini dan mempercayai, bahkan beranggapan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Yesua, atau orang Kristen lain biasanya menyebut Yesus Kristus. Tapi di gereja pembaruan firman, Yesus Kristus diganti jadi Yesua, karena nama Tuhan yang benar adalah Yesua, bukan Yesus Kristus. Yang benar adalah Yesua Amasia. Dan Nabi Isa dan Yesua dari segi kelahirannya berbeda. Tanggal kelahirannya berbeda. Tempat dia lahir berbeda. Tujuannya ke dunia ini antara Nabi Isa dan Yesua beda. Bahkan kedatangannya pun ke dunia ini antara Nabi Isa dan Yesua berbeda. Jadi perbedaannya antara utara dan selatan. Jadi marilah kita orang Kristen, baik itu Kristen Katolik, Protestan, atau Kristen apa saja yang percaya Injil, melalui video ini saya sarankan agar kalau bisa menyebut nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Amasia, karena itu adalah yang benar. Dan perbedaan antara Nabi Isa dengan Yesua dari segi kelahirannya, kalau Nabi Isa dia lahir di sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Sedangkan Yesua lahir di kandang domba, di Betlehem, di sebuah kandang domba. Jadi tempat kelahirannya saja berbeda. Yesua lahir di kandang domba, sedangkan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Kan berbeda, saudara pemirsa. Dan tujuannya juga datang ke dunia ini sangat berbeda. Kalau Nabi Isa, dia datang ke dunia ini dengan tujuan untuk mau menghancurkan dan membunuh orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Jadi kita orang Kristen mau dibunuh, mau disingkirkan oleh Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga tujuannya datang untuk membunuh Dajjal. Tetapi kalau Yesua akan datang kedua kalinya, bukan untuk membinasakan manusia. Yesua juga datang, bukan datang untuk membunuh Dajjal. Tetapi Yesua datang untuk menyelamatkan manusia, mengangkat orang-orang yang percaya. Dia datang untuk menyelamatkan manusia, bukan datang untuk membinasakan orang. Dan Yesua bukan datang untuk membunuh Dajjal. Dan perbedaan antara Nabi Isa dan Yesua masih banyak lagi. Dan inilah informasi saya tentang perbedaan antara Nabi Isa dan Yesua. Dan semoga dipahami dan dimengerti. Semoga bermanfaat. Dan Bapa Yahweh memberkati. Sampai jumpa di video yang lain dengan topik yang lain.
Bapa Yahweh memberkati. Amin.